Hai, selamat datang di YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Saya selalu bersuka cita setiap kali dapat kesempatan untuk melayani saudara. Kiranya pelayanan kami pada hari ini boleh menguatkan, meneguhkan, dan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi saudara di tempat dimanapun saudara berada. Mari sama-sama sebelum kita masuk dalam renungan firman pada hari ini, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat, kami cabut, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut, dinantikan, bekerjalah dengan leluasa dalam setiap kami. Pakailah kami untuk boleh menjadi berkat, dan berkatilah juga umatmu, agar mereka boleh mengerti kebenaran firman, dan firman itu memerdekakan mereka, membuat mereka kuat dalam menjalani hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sikap yang benar dalam menghadapi pencobaan. Nats Alkitab terambil dalam Mazmur 141 ayat 1 dan 4. Firman Allah, Mazmur Daud, ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Kata Alkitab, berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Janganlah condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap segala bau-bauan mereka. Firman Allah yang kita baca hari ini adalah sebuah pengingat untuk saudara dan saya. Bagaimana sikap yang benar ketika kita menghadapi pencobaan. Kita mengatakan selama pandemi 2,5 tahun di belakang, kita tahu bahwa kehidupan ini berguncang dengan luar biasa. Kitab sudah menubuatkannya, akan datang masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Keadaan berubah dengan total. Cara kita bekerja, cara kita makan, cara kita memandang kesehatan, bahkan cara kita memandang kehidupan berubah dengan secara signifikan. Nah, apa yang perlu kita pelajari? Kita mengatakan ada begitu banyak respon orang ketika masa suka datang dalam hidupnya. Ada yang marah-marah sama Tuhan, ada yang maki-maki Tuhan, ada yang kecewa, ada yang lari, ada yang jadi ateis. Bahkan ada juga yang diam sih, tapi hatinya menyimpan kepahitan dan kebencian. Nah, bagaimana cara kita meresponi masalah? Dari ayat pembacaan yang kita baca, kita mau belajar bagaimana Daud menyikapi masalah atau pencobaan yang dihadapinya. Daud adalah raja yang termasuk paling sering mengalami masalah. Dikejar-kejar oleh musuh, dikejar-kejar oleh raja, dikejar-kejar oleh anaknya sendiri, bahkan mengalami begitu banyak masalah demi masalah. Tapi Daud keluar sebagai pemenang. Kita akan belajar dari Raja Daud bagaimana dia meresponi atau menyikapi masalah atau pencobaan yang dihadapinya. Yang pertama, di ayat yang pertama kata kuncinya. Mazmur Daud, ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Berseru kepadamu. Langkah pertama, pertolongan pertama di saat kita mengalami masalah adalah berseru kepada Tuhan. Dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Artinya bahwa berseru kepada Tuhan saat menghadapi masalah adalah jalan terbaik. Karena manusia hanya bisa dengar, nolong kagak, ngomongin iya. Tapi Tuhan dapat mendengar dan juga sanggup menjawabmu. Berseru yang dimaksud oleh Daud bukan berseru sekedar berteriak. Tapi berseru yang dimaksud oleh Daud adalah sebuah tindakan memanggil atau menarik perhatian dengan hanya bukan hanya suara yang nyaring, tetapi dengan kebulatan hati, bulat gitu, berharap sama Tuhan. Jadi ketika kita ada masalah, tidak cukup diam dan tenang, tapi kita harus benar-benar berteriak kepada Tuhan minta tolong. Seperti seorang yang terkurung di dalam rumah yang ingin membutuhkan pertolongan supaya ada orang yang menolongnya dan melepaskan dia dari rumah tersebut. Teriakannya membuat orang datang untuk menolong dia. Ketika saudara sedang menghadapi masalah,
berserulah kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, hancur hati, menangis kepada Tuhan. Saya, rumah saya 2 lantai saudara, sebenarnya 20 lantai, orang kaya saudara. Anak saya tidur di atas, saya ingat banget berkali-kali anak saya Genesaret tidur dia, oe, oe, oe. Orang-orang gak dengar, tapi saya papanya dengar. Somehow kita punya bonding, punya ikatan. Jadi ketika dia, oe, saya langsung lari ke atas. Dan langsung menggendong dia dan memberikan rasa nyaman kepadanya. Suatu hari juga anak saya sedang membuka sebuah botol minuman. Saya tahu dia gak akan pernah bisa. Karena kekuatannya gak seberapa dan dia gak tahu tombol mana atau pencetan mana yang harus dipencet untuk tombol botolnya kebuka. Tapi saya tunggu dia untuk berseru kepada saya. Dan ketika dia berseru kepada saya langsung datang. Gak di bawah under 5 second, di bawah 5 detik langsung kebuka. Terus dia bilang sama saya, aduh tahu gitu gini panggil papa dari tadi. Saya bilang sama dia, that's why. Kalau kamu ada masalah, panggil Tuhan. Jangan keburu kusut dulu. Jangan udah terlalu rugi dulu, jangan terlalu hancur dulu, baru panggil Tuhan. Pertolongan pertama menghadapi masalah, berseru, cry out to God, teriak kepada Tuhan. Ada seorang pengemis namanya Bartimeus. Ketika Yesus lewat di depannya, dia berkata, Jesus son of David, have mercy on me. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang banyak mengatakan, menyuruh dia berdiam. Dalam Markus 10, 47, diam, diam, diam orang banyak. Tapi orang buta itu Bartimeus terus berteriak, Yesus anak Daud, have mercy on me. Dan Yesus yang dalam perjalanan berbalik dan berkata kepada orang buta itu, apakah yang ingin kau hendak aku lakukan? Orang buta itu berkata, Rabuni. Mungkin dunia berusaha membungkam suara kita dengan berkata, udah jangan berharap yang tinggi-tinggi. Jangan minta yang besar-besar nanti kecewa. Tapi terus berseru, berteriak kepada Tuhan. Sampai matamu melihat yang mulutmu doakan. Kalau saudara meminta rumah, terus berseru sama Tuhan. Sama seperti kontraktor bangun rumah. Doamu yang pertama mungkin bangun batu-batanya. Doamu yang kedua mungkin sedang bangun pagernya. Terus berdoa. Karena doamu membangun rumah saudara. Terus doa, 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 doa. Ketika tiba waktunya rumahnya sudah jadi, Tuhan akan berikan sama saudara. Minta keturunan, terus berdoa. We never know. Kita gak pernah tahu di alam roh. Allah sedang bekerja. Mendatangkan kebaikan kepada saudara. Setelah berseru kepada Allah, kita mengatakan poin yang kedua. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Pertolongan kedua menghadapi pencobaan adalah berdoa kepada Tuhan. Sound simple. Sounds ordinary, terlalu sederhana, terlalu biasa saja. Tetapi doa bukan sekedar. Banyak orang bilang, aduh gak bisa apa-apa lagi, cuman bisa doa. Aduh udah mentok nih, cuman bisa doa. Jangan pernah taruh kalimat cuman setelah kalimat doa. Karena doa saudara so powerful. Doa saudara dapat mengubah hidup saudara. Doa saudara akan dapat menarik kuasa yang maha dahsyat itu bergerak kepada saudara. Doa digambarkan oleh Daud seperti persembahan ukupan. Persembahan ukupan artinya doa tersebut naik kepada Allah. Ketika engkau berdoa kepada Tuhan, Tuhan di surga menerima doa saudara. That's why doa perlu dibawa dalam persembahan, dalam penyembahan, dalam ucapan syukur. Ketika berdoa jangan langsung minta. Tapi ketika berdoa, naikkan syukur untuk saudara. Bersyukur untuk apa yang saudara telah terima. Setelah bersyukur, berikutnya naikkan penyembahan. Siapa dia kepada saudara? Penyembahan adalah berbicara mengenai siapa Tuhan bagi saudara. Nyatakan dia Allah yang agung, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Ketika penyembahan saudara sudah naik, ucapan syukur sudah naik. Ucapan syukur adalah apa yang Tuhan sudah perbuat. Ucap syukur. Persembahan atau penyembahan kita adalah siapa Tuhan bagi saudara. Jadi yang pertama, terima kasih untuk yang Tuhan sudah lakukan. Sebagai contoh, terima kasih Tuhan sudah kasih saya keturunan. Terima kasih Tuhan sudah kasih saya rumah. Terima kasih Tuhan sudah kasih saya berkat. Persembahan atau penyembahan. Penyembahan adalah berbicara, engkau agung, engkau dahsyat, engkau mulia. Sebut apapun yang Alkitab tulis tentang siapa Tuhan kita. Baru yang terakhir, S, minta sama Tuhan. Naikkan persembahan, Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagian yang ketiga
kita mengatakan Mazmur 66 ayat 19-20 masih bagian kedua maksud saya. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya saudara dan saya, Alkitab katakan hidup sikap kita di tengah cobaan, menjaga perkataan dan menjauhkan diri dari kejahatan. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintuku, janganlah condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. Daud tahu betul bahwa ketika dalam tekanan, dalam masalah berat, maka sangat mudah untuk mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Capek, lapar, lelah, depresi, stres adalah sebuah rumus baku untuk keluar kata-kata yang sia-sia. Kalau udah capek, lagi stres, lagi banyak pikiran, daripada saudara nyakitin orang lain, mendingan masuk kamar. Biar saudara gak nyesel nanti sama perkataan saudara. Saya suka bilang sama istri saya, kalau lagi capek, sayang aku lagi capek. Ngomongnya nanti ya. Tentunya ngomong hal-hal yang penting, atau hal-hal yang mungkin cukup sensitif. Karena biasanya orang kalau lagi capek, kurang tidur, kurang istirahat, kurang makan juga, tiba-tiba diajak ngomong sesuatu yang sensitif, kemungkinan sebagai manusia bisa meledak. Daud berkata, awasi mulutku ya Tuhan, berjaga pada pintu bibirku. Daud tahu betul bahwa mulutnya bisa mengeluarkan kalimat yang sia-sia. Dia minta Tuhan jaga di mulutnya. Bahkan Daud juga berkata, condongkan hatiku, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Daud minta kepada Allah agar dia tidak ikut-ikutan kayak orang lain. Menyondongkan hati kepada yang jahat, Daud seakan-akan mau bilang begini. Kalau orang lain ketika ada masalah berbuat yang jahat, jangan saya buat yang jahat juga ketika ada masalah. Intinya, gampangnya, jangan ikut-ikutan. Kalau rumah tangga lagi berantem, orang-orang lain dengan gampangnya langsung talak tiga dan sebagainya, saudara jangan ikut-ikutan. Kalau anak muda di rumahnya ada masalah dengan gampangnya merokok, narkoba, saudara jangan ikut-ikutan. Kalau ada anak muda pacaran beda agama, pacarannya ngaco dengan alasan, ya gimana dong? Dunia lagi bergerak seperti itu. Saudara, jangan ikut-ikutan. Saya berdoa agar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara. Tulis kolom komentar di bawah, bagaimana firman ini memberkati saudara. Bagikan kepada banyak orang-orang di sekitar saudara. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama. Kami sembah nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Sikap yang benar dalam menghadapi pencobaan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.